Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. HTC Malaysia kini hadir dengan peranti realiti maya terbaru HTC Vive Cosmos untuk pasaran tempatan. Ia membawakan paparan skrin dengan kadar segar semula 90fps selain turut hadir dengan 6 kamera pengesan pergerakan yang terbina pada peranti. Ia kini boleh mula dipratempah pada harga RM3,699 melalui laman rasmi HTC Vive, kedai atas talian Lazada dan Shopee. Apple kini membuat potongan harga sebanyak RM850 untuk peranti iPad Pro dengan storan 1TB di Malaysia. Untuk model iPad Pro 11 inci dengan sokongan Wi-Fi dan LTE ditawarkan pada harga RM6,499, manakala iPad Pro 12.9 inci dengan sokongan Wi-Fi dan LTE pula dijual pada harga RM7,349. Selain itu, Samsung dengan kerjasama syarikat telekomunikasi SK Telecom bakal membina televisyen resolusi 8K yang menyokong rangkaian 5G di Korea. Buat masa ini, ia masih belum diumumkan bilakah Samsung akan mula menjual televisyen ini. Seterusnya, Google Photos dilengkapi fungsi baru yang dinamakan Memories dalam bentuk paparan Stories. Melalui ciri ini, ia menghimpunkan sejumlah gambar dan video lama dan dikongsikan untuk kegunaan peribadi. Menurut Google, ia akan diperkenalkan secara berperingkat bermula hari ini. Public Bank memperkenalkan aplikasi mudah alih yang baru iaitu PB Engage My. Menerusi aplikasi ini, ia memudahkan pengguna untuk melihat baki dengan menggunakan Face ID bagi pengguna iPhone. Selain menyertakan kemudahan mengakses Duit Now QR untuk pembayaran secara nirtunai. Aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Akhir sekali, kerajaan Malaysia telah menerbitkan aplikasi terbaru yang dinamakan MyWC. Aplikasi ini hadir bagi membantu individu mencari tandas awam berdekatan dengan mereka. Buat masa ini, sebanyak 2,625 tandas awam telah disenaraikan di kawasan sekitar Malaysia. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.